warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Semarang mau berbagi pengalaman masalah dalam tubuh saya. Saya mengalami sakit di bagian dada, terus di punggung kayak ditusuk-tusuk, di dada juga sakit. Itu rasanya nyeri. Saya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dicek normal. Terus saya pulang. Terus diajak suami saya, terus dikasih air zam-zam ini. Nah, setelah minum air zam-zam ini, alhamdulillah penyakit saya sekarang udah hilang semua, udah sembuh, sudah enggak merasakan sakit sama sekali. Dan tubuh saya merasa lebih sehat sekarang. Yang dulunya saya merasa badan saya itu benar-benar sakit yang enggak bisa tertahankan. Sekarang bisa sembuh dengan air zam-zam ini. Ditambah lagi saya dikasih gelang ini. Yang saya rasakan, saya merasa lebih tambah enak di tubuh saya, enggak merasakan sakit. Karena dulu saya sering sakit-sakitan. Sekian pengalaman saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mubarok dari Ungaran, Semarang. Di sini saya mau berbagi testimoni tentang penggunaan air zam-zam asma dari Majelis Al-Husaini. Dulu sebelum saya mengkonsumsi air zam-zam asma ini, saya sering merasakan sakit kepala migrain, sakit kepala sebelah, badan terasa capek-capek, mau mengerjakan sholat 5 waktu kadang terasa malas, waktu pun diulur-ulur. Tapi setelah saya mengkonsumsi air zam-zam asma ini, penyakit migrain saya alhamdulillah hilang, sembuh total, badan terasa enak, segar, mau buat sholat, beribadah, zikir wirid pun juga terasa enteng. Pokoknya alhamdulillah badan jadi sehat. Ada juga produk lain, yaitu gelang asma yang sudah didoakan oleh beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Ini saya juga setelah saya memakai, di badan itu energinya terasa banget. Rasa pusing-pusing, rasa mual-mual, sakit perut. Dulu saya juga merasakan itu sebelum memakai gelang ini. Saya sering merasakan pusing, sakit perut. Tapi alhamdulillah setelah memakai gelang ini, penyakit-penyakit itu hilang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Masyrifah dari Semarang. Untuk kali ini saya akan berbagi testimoni tentang salah satu produk dari Al-Husaini, yaitu air zam-zam asma. Pengalaman saya sebelum mengkonsumsi air zam-zam Al-Husaini ini, saya mempunyai penyakit radang tenggorokan dari kecil, yang mana ketika musim dingin maka batuk saya akan kambuh, yaitu di tengah malam biasanya dada terasa sesak, kemudian tenggorokan sakit, dan batuknya tidak berhenti-berhenti. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi air zam-zam asma Al-Husaini ini, berangsur-angsur batuk saya mereda, kemudian tenggorokan juga sakitnya berkurang, dada saya juga tidak terasa sesak lagi. Yang mana air zam-zam ini mempunyai banyak manfaat, apalagi ini air zam-zam yang sudah diasmak oleh beliau Sang Kiai
dan insya Allah menjadi wasilah kesembuhan penyakit baik itu medis maupun non medis. Untuk itu saya sarankan bagi siapapun yang mempunyai penyakit medis maupun non medis, air zam-zam ini bisa menjadi salah satu wasilah kesembuhan dari berbagai macam penyakit dengan karomah sang kiai dan juga izin dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah penyakit kita akan sembuh. Demikian testimoni dari saya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Wahyu dari Petasan. Ya, ini setelah saya minum air zam-zam itu pikiran saya lebih adem, badan jadi enak. Terus saya semprotkan di rumah itu. Dulu rumah itu selalu terasa panas, selalu cekcok, selalu berantem. Itu alhamdulillah sekarang udah agak mending, tidak emosi lagi seperti dulu. Yaitu pengalaman saya menggunakan air zam-zam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Yuli Fatimar dari Semarang. Saya telah merasakan rukyah beberapa kali, terasa segar dan memakai gelang dari beliau. Ini nyaman di rumah, juga merasa nyaman. Jadi terasa sekali khasiatnya dan bisa dirasakan. Sebelum pakai ini sering pusing sini di leher belakang ini, sering pusing dan kadang kalau nyetir itu blank gitu, dan beberapa detik blank gitu, kayak hilang ingatan. Alhamdulillah sekarang sudah enggak. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romi dari Ambarawa. Ya, saya pertama kali minum air zam-zam asma dari produk Al-Husaini. Ya, pengalaman saya itu pertama kali minum air zam-zam tersebut, rasanya ya adem, ayem, tentrem, dan pikiran itu ya tenang. Kemarin itu punya penyakit apa itu, diare. Ya, setelah minum air zam-zam asma itu dengan izin Allah, dengan perantara air zam-zam itu sembuh. Itu pengalaman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rami dari Pingsuda Temanggung. Pengalaman saya setelah minum air zam-zam yang telah diasma, badan terasa lebih segar, lebih giat dalam beribadah yang saya rasakan. Betul. Ya, terima kasih untuk air zam-zamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.